Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercerita mengenai burung merpati. Kecoh 2-3 hari ini cerita burung merpati. Ada pihak yang menyatakan najis burung merpati mungkin penyebab berlakunya gangguan kesihatan di sekolah. Kita tentu pernah dengar cerita mengenai kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Baginda berdua bersembunyi di Gua Sur dan ketika itu ada cerita mengenai burung merpati. Pernah dengar kan? Menurut Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Zulkifli Al-Bakri, rupa-rupanya kisah burung merpati berbuat sarang di hadapan Gua Sur itu adalah tidak sabit. Imam Nafi', guru kepada Imam Warash, menggelar anak muridnya itu dengan Warashan, iaitu burung merpati. Maka Imam Warash suka dengan gelaran tersebut kerana gurunya yang memberi nama tersebut. Sekarang, bacaan Al-Quran dengan riwayat Imam Warash popular dibaca di negara Maghribi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.